Orang yang Ramadan, ketika dia ingin maksimal di bulan Ramadannya, Imam Muhammad Al-Amin Ash-Shinkiti rahimahullahu ta'ala menyampaikan, al-iktharu bil istighfar wa taubah, memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar sebelum datangnya Ramadan. Ya. Kenapa kemudian kita diperintahkan untuk memaksimalkan taubat kita dan istighfar kita di bulan Ramadan? Iyalah, karena kalau kita, Pak, saya, antum, memasuki Ramadan, kemudian kita banyak membawa dosa dan kemaksiatan, dosa itu kita tidak tebus dengan taubat dan istighfar, itu loh yang menjadikan akhirnya kita tidak bisa menikmati syahdunya Ramadan dan tidak bisa menikmati ibadah Ramadan itu, ya karena dosa-dosa itu. Karena dosa itu menjadikan kenikmatan ibadah itu hilang. Itu namanya dosa. Orang yang terbiasa minum khamer, tidak akan terbiasa dia itu kemudian menikmati apa? Menikmati madu atau menikmati minum air putih. Kenapa? Terbiasa minum khamer, ya. Orang yang kemudian menikmati zina dengan wanita yang bukan halalnya, maka dia tidak bisa menikmati setiap dia mencampuri istrinya. Kenapa? Dia sudah candu dengan dosa dan dosa itu menghilangkan kenikmatan yang halal. Itu penting nih. Ya, kadang-kadang kita lupa ya, kalau kita melampiaskan nafsu gitu. Tanpa kita mengerti bahwasanya setiap melampiaskan nafsu itu ada kenikmatan yang hilang dalam ibadah. Itu sudah fitrah itu. Makanya disitulah kita kemudian mendapati sama. Kenapa banyak orang itu mereka tidak mampu menikmati Ramadan kecuali sebentar saja? Ya karena ketika masuk Ramadan dia masih banyak membawa dosa. Lah dosa itulah yang menjadikan kenikmatan Ramadan itu menggigit hanya di 2 hari yang pertama, 3 hari yang pertama, 4 hari yang pertama. Setelah itu kenikmatan Ramadan sudah mulai hilang. Coba kalau kita melihat diri kita. Kita ini melihat kan orang pada hari yang pertama 5 juz baca Quran. Hari yang kedua sudah 1 juz langsung turunnya drastis. Pada hari yang ke-10 sudah enggak baca Quran. Pada hari yang ke-15 sudah ini. Hari yang ke-20 Masya Allah sudah enggak mikir Quran dia. Yang dipikir 2 bengkel sama tol. Brexit merah atau enggak merah? Membuka Google. Bekasi, Semarang, merahnya di mana? Maksudnya di mana? Itu saja. Nikmatnya kenapa kok cepat hilang? Nikmat kenikmatan ibadah itu hilang ya karena dosa. Padahal kalau kita ngerti ya, kalau kita pahami ya, kata Imam Ibnu Qudamah, Ramadan itu terbagi menjadi 3, Pak. Ramadan itu ada 3. Ada 10 hari yang berjumlah 3. 10 hari yang pertama, 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Maka kata beliau, intinya Ramadan itu bukan di 10 hari yang pertama, bukan 10 hari yang kedua. Intinya Ramadan itu 10 hari yang terakhir. Intinya Ramadan itu 10 hari yang terakhir. Ini intinya Ramadan. Dan beliau menyampaikan, orang yang beramal pada 10 hari yang terakhir, kalau amalnya dia pada 10 hari yang pertama di bulan Ramadan itu membuka langit dan diterima oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia bersemangat pada 10 hari yang kedua. Kenapa? Karena amal itu kalau diterima, dia layaknya magnet yang menarik semangat dan ketaatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kalau 10 hari yang kedua dia diterima oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia itu bersemangat pada 10 hari yang terakhir. Dan ini intinya Ramadan itu di sini nih, Pak. Makanya orang yang bertempur habis-habisan itu harusnya di sini. Karena semua itu tergantung pada proses akhirnya. Antum lari, ya, kemudian mampu menyelesaikan 40 kilo, setelah itu tinggal 2 kilo, antum turun, antum duduk, tidak melanjutkan, 40 kilo itu tidak dihitung sama panitia. Kenapa? Antum masih ada 2 kilo kok yang belum selesai. Antum sholat asar, 4 rakaat, rakaat yang pertama khusyuk, rakaat yang kedua khusyuk, rakaat yang ketiga nangis, rakaat yang keempat kentut, nah selesai, 3 rakaat tidak ada harganya itu. Kenapa? Ditentukan proses akhirnya. Sama, Pak, Ramadan itu ditentukan dalam proses akhirnya. Makanya Nabi melakukan amalan yang tidak dilakukan Nabi pada 10 hari yang pertama dan yang kedua. Nabi tidak melakukan itu pada 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Apa yang dilakukan Nabi pada 10 hari yang terakhir?
yang dilakukan oleh Nabi pada 10 hari yang terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Beliau kemudian membangunkan keluarganya. Beliau membangunkan malamnya dan beliau membangunkan keluarganya. Di mana itu tidak dilakukan Nabi pada 10 hari yang pertama, tidak dilakukan Nabi pada 10 hari yang kedua, tetapi Nabi memaksimalkan itu, tiga perbuatan itu pada 10 hari yang terakhir. Kenapa? Semangatnya Nabi itu bertambah pada 10 hari yang terakhir, Pak. Makanya para salaf itu kalau membaca Al-Quran pada 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua, 5 hari khatam, 6 hari kayak Imam Qotadah 6 hari khatam. Kapan itu? 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Tapi kalau mereka sudah memasuki 10 hari yang terakhir, mereka rata-rata mengkhatamkan 3 hari sekali dan 2 hari sekali. Kenapa mereka menggenjotnya pada 10 hari yang terakhir? Karena mereka semangatnya itu pada intinya Ramadan, dan intinya Ramadan itu pada 10 hari yang terakhir. Insyaallah. Kita kebanyakan masyarakat justru malah kita itu mendapati turunnya semangat itu pada 10 hari yang terakhir. Makanya Pak, kalau boleh ya, ini misalkan bapak-bapak ini adalah anak saya, ini misal ya, kalau anak saya, maka kemudian saya akan larang, gak usah lah kemudian pulang itu pada 10 hari yang terakhir, nanti aja pulangnya habis Ramadan. Kalau anak saya, kan masalahnya bukan anak saya. Kenapa? Karena sesungguhnya betul-betul pada 10 hari yang terakhir itu pertempuran habis-habisan Pak kita ini. Tapi kenapa kok semangat kita hilang ya? 10 hari yang pertama semangatnya luar biasa, digenjotnya luar biasa, 10 hari yang kedua turun, 10 hari yang terakhir habis. Ya karena salah satu sebabnya kata Imam Syengkiti itu apa? Karena kita masuk Ramadan bawa dosa dan maksiat. Makanya kemaksiatan itu yang cepat menghilangkan nikmatnya Ramadan. Hmm.